Halo Hello semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago guys. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Wusen Jujai Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan guys yang tentu kali ini akan memperlihatkan aksi pertarungan bos Kinchen dengan anak sang kaisar. Seperti diketahui bahwa Ling Yun ternyata memiliki perasaan tak percaya akan bos Kinchen yang merupakan ketua Pavilion Chen dengan itu ia menantang untuk melakukan duel satu lawan satu. Serangan pertama, Ling Yun dengan pede langsung menyerangnya dengan kekuatan pedang. Tapi eh tapi, kekuatan yang awalnya dibanggakan tanpa diduga harus tersingkir dengan ketenangan dari bos Ginchen. Kekuatan pedang yang terlihat menakutkan seketika ditahan hanya dengan sebuah gelas. Jelas fenomena ini tentu membuat Ling Yun menjadi cukup kaget. Ternyata kali ini ia menyadari bahwa memanglah benar, Bos Kinchen memanglah tidak sederhana seperti yang telah ia pikirkan. Tak menyerah sampai di situ, Ling Yun yang masih tak terima lantas kali ini ia menggunakan sebuah teknik pedang serangan cahaya tak terbatas. Di sana Ling Yun mencoba untuk membagi daukit pedangnya menjadi beberapa bagian hingga pada akhirnya menyatukan kembali menjadi satu pedang yang besar. Setelah tekniknya siap, ia pun langsung mengarahkan kepada bos Kinchen. Namun lagi-lagi dan lagi, bos Kinchen yang melihatnya ia masihlah tetap santui guys. Bahkan di depan terdapat sebuah teknik yang berbahaya saja, ia masih saja bersikap acuh yang bahkan masih sempat meminum cairan dari gelas di tangannya. Dan kali ini, seisi ruangan di tempat itu kembali dibuat terkejut. Bagaimana tidak sebuah teknik pedang yang sangat kuat ternyata dihentikan hanya dengan satu jarinya saja. Bahkan Ling Yun seketika terpental di saat bos Kinchen hanya menggerakkan jari di tangannya. Tentu kegagalan dari teknik Ling Yun hal itu langsung menyatakan bahwa ya kekuatannya memang bukanlah lawan bos Kinchen. Karena kekuatan Bos Kinchen memanglah tak terukur yang hanya bisa disebut di luar nalar. Dirinya yang kembali berniat untuk melanjutkannya lagi-lagi dihentikan oleh sang ayah, membuat Ling Yun pun merasa tak terima mengenai pertarungannya yang jelas belum diputuskan. Tapi sang Kaisar nampaknya ia telah menyadari bahwa sebenarnya serangan Bos Kinchen itu telah mengenai jepit rambutnya yang membuat pertarungan pun akhirnya benar-benar diputuskan. Setelah mengetahuinya, Ling Yun pun langsung menghormatinya yang bahkan sikap yang awalnya arogan kali ini berubah menjadi sangat mengaguminya. Namun mendengar itu Bos Kinchen masih tetap Bos Kinchen guys. Dirinya yang tidak sombong dan suka memberi malah menganggap bahwa sebenarnya kekuatan dari anak sang kaisar memanglah sangat luar biasa. Bahkan setelah merasakannya, Bos Kinchen juga menyebutkan mengenai Ling Yun yang merupakan praktisi muda terbaik di dinasti Wei. Setelah pertarungan usai, Sang Kaisar kemudian menyuruh putranya untuk segera mengantar Bos Kinchen ke gudang harta karun. Namun kali ini sikap dari Ling Yun tentu terlihat sudah mulai tak biasa guys. Dirinya yang dikenal dengan sosok pendiam kali ini bahkan berani untuk bersedia mengantarkan Bos Kinchen ke gudang harta. Tentu, semua para tetua yang tak terkecuali, sang kaisar jelas menjadi sangat kebingungan, hingga pada akhirnya tetua Jawalah yang mengatakan bahwa situasi yang mereka lihat itu merupakan sesuatu perasaan yang menimpa ling Yun terhadap bos. Kincen mendengar itu, sang kaisar jelas sangat setuju. Bahkan jika hal itu terjadi, maka dipastikan kekaisaran dinasti Wei akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh domain. Setelah kepergian Bos Kinchen, Sang Kaisar kemudian meminta Tetua Jao untuk melakukan perbincangan dengan empat mata saja. Dirinya kali ini memiliki sebuah kepentingan yang hanya bisa diselesaikan oleh si Jao. Tak menunggu lama, si Jao pun langsung mengiyakan dan langsung mengikuti kepada Sang Kaisar tetua jao kemudian dibawa ke suatu tempat yang itu merupakan kediaman dari leluhur keluarga Liu dia adalah Liu Tai kondisinya terlihat saat ini memang terbujur kaku guys dengan kondisi setengah mati karena mendapatkan sebuah serangan balik atas pertarungan di tempo lalu diceritakan bahwa Liu Tai memanglah tengah terluka yang sampai saat ini sang kaisar tak pernah mendapatkan sebuah solusi untuk bisa menyembuhkannya dan dari sinilah tujuan dirinya membawa tetua Jao, itu berharap bisa menyembuhkan luka yang diderita leluhurnya. Tak lama tetua Jao mencoba untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, tetua Jao nampaknya tak bisa untuk menyembuhkan leluhur Liu karena ia mengetahui mengenai luka leluhur Liu yang memang sangatlah parah vitalitasnya saat ini perlahan mulai terus menurun. Dengan begitu, Tetua Jauh menyimpulkan proses pengobatan leluhur Liu saat ini memang sudahlah terlambat. Mendengar ungkapan itu, Sang Kaisar tiba-tiba menjadi pusing hingga akan terjatuh. Dirinya kali ini merasa putus asa mengenai kondisi leluhurnya yang sangatlah menderita. Leluhur Liu yang mendengarnya ia pun nampaknya merasa menyesal mengenai pertarungan di tempo lalu yang tidak membantai keluarga Leng dan Sekte Wuji. Yang kali ini jelas kedua kekuatan itu yang sangat arogan dan sangatlah sombong. Tetua Jao yang mendengar kesedihan mereka tanpa diduga ia kemudian mengingat sebuah cara yang bisa menyembuhkan Leluhur Liu. Ya, siapa lagi kalau bukan bos kita guys, yakni itu adalah Bos Qin Chen. Awalnya Sang Kaisar masihlah tak percaya mengenai kemampuan Bos Qin Chen pada obat-obatan. Namun setelah mendengar penjelasan tetua Jao, Sang Kaisar akhirnya percaya dan kini ia pun sangat senang karena menemukan sebuah harapan untuk leluhurnya. Setelah itu, Sin kemudian berpindah. Kali ini diperlihatkan sebuah tempat yang bernama Gudang Harta. Di sana juga hadir Bos Kinchen dan yang lainnya yang juga telah sampai ke tempat ini. Diketahui bahwa gudang harta di tempat ini dibagi menjadi lima bagian guys. Yang masing-masing diisi dengan ruang senjata, ruang bahan, ruang buku rahasia, ruang Bloodline, dan ruang pil obat. Semua hal yang ditemukan sebagai harta jelas akan disimpan pada masing-masing tempat sesuai kriterianya. Pertama, mereka memasuki sebuah tempat yang dinamakan Ruangan Bahan. Semua hal yang berada di tempat ini tentulah berkaitan dengan semua bahan dari zaman modern hingga zaman kuno. Ling Yuan kemudian mulai memeriksa daftar tiap harta yang ada di tempat ini. Perlahan ia mengeluarkan sebuah buku yang mencatat semua harta yang ada di ruangan ini. Sebuah tempat yang kaya akan harta benda jelas membuat Bos Kin Chen menjadi sangat kagum. Ia pun mulai mengecek dan terus melirik tiap sudut ruangan di tempat itu. Tak lama setelah itu Ling Yuan yang telah memeriksanya akhirnya ia menemukan catatan mengenai buku Kristal Kaisar. Beruntung ternyata harta tersebut memanglah ada di tempat ini. Dengan cepat Ling Yuan pun langsung bergerak untuk membawa batu itu. Sembari menunggu Bos Qin Chen kemudian kembali melirik dan melihat mengenai tiap harta di tempat tersebut. Tak diduga, di sana ia menemukan sebuah batu kuno yang bernama batu abadi. Dikatakan batu ini mempunyai sebuah efek yang bisa membuat awet muda seorang wanita. Bahkan tanya itu, batu abadi juga bisa digunakan sebagai sebuah bahan untuk alat kecantikan. Akan tetapi setelah melihat keberadaan batu abadi itu, bos Kinchen kali ini teringat dengan nostalgia akan kekasih di tempo lalu. Ya, itu merupakan sang wansir yang telah mengkhianatinya di tempo lalu. Dikisahkan di masa lalu, bos Kinchen dengan susah payah mencari sebuah harta yang bisa membuat sang kekasih senang. Dirinya nyatanya rela berkorban sampai-sampai gunung pun didaki dan lautan ia seberangi. Tapi eh tapi pengorbanan yang telah ia berikan ternyata dibalas dengan air tuba Ya seperti diketahui bahwa Sang Wansir ternyata hanya memanfaatkan Bos Kinchen seorang Hingga dengan kejam Sang Wansir dan kekasih barunya sampai-sampai membunuh Bos Kinchen dengan sangat kejam Namun hal itu hanya di masa lalu guys Tentu tragedi kelam yang telah ia alami jelas Bos Kinchen akan membalasnya di sana Ling Yun kemudian menanyakan mengenai kebenaran dari efek batu itu. Yang tanpa diduga Ling Yun pun memberikan batu abadi itu kepada bos Gin Chen. Tapi sayang batu itu hanya bisa digunakan oleh seorang wanita. Dengan itu ia pun memberikan batu kuno ini kepada Ling Yun. Karena jika digunakan oleh seorang wanita, Bos Chen mengatakan mengenai efeknya yang akan luar biasa. Di selang perbincangan mereka, Ling Yuan kemudian datang dengan membawa batu kaisar itu. Setelah diperiksa, ternyata memanglah benar batu berwarna kuning ini memanglah batu kuno kaisar. Setelah menemukannya, Bos Kinchen kemudian memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut. Namun di perjalanan tanpa diduga, tiba-tiba sebuah energi memicu pergerakan pedang karat Bos Kinchen. Jelas mengetahui itu Bos Kinchen menjadi sangat penasaran dengan situasi ini. Bos Kinchen menyadari mengenai sebuah tempat yang telah memicu pedang berkaratnya itu. Ia pun kemudian menanyakan mengenai tempat itu yang merupakan sebuah tempat yang dipenuhi dengan benda rusak dan juga aneh. Tak banyak basa-basi, Bos Kinchen kemudian memutuskan untuk memasukinya. Dan di sana ia kemudian menemukan sebuah jirah yang rusak yang memang memiliki energi yang sangat pekat. Dengan cepat, ia pun menariknya serta memeriksanya. Bos Kinchen yang masih penasaran, kemudian ia pun menanyakan mengenai tentang asal-usulnya. Ternyata sebuah jirah yang nampak kusam ternyata diperoleh dari alam rahasia 100 tahun yang lalu baik bentuknya ataupun teksturnya diketahui memiliki ketebalan yang di luar nalar bahkan saking kuatnya praktisi di ranah martial king saja ternyata tak mampu untuk hanya menggoresnya saja setelah mengetahuinya bos Kinchen kemudian mencoba untuk memperbaikinya ia menyadari bentuk pola dari jirah itu ternyata mirip dengan metode rahasia yang telah ia dapatkan dengan itu ia kemudian memutuskan untuk menggunakan metode rahasia untuk memperbaikinya. Sontak melihat itu Ling Yun dan Ling Yuan jelas mereka menjadi sangat terkejut. Mereka seakan tak percaya mengenai bos Qin Chen yang mencoba untuk memperbaikinya. Karena diketahui di masa lalu praktisi yang berkekuatan Martial King saja ternyata tak bisa untuk memperbaikinya. Dan kini Bos Kin Chen yang hanya seorang pemuda tanpa diduga ia telah berhasil memperbaiki bahkan menyempurnakan jirah yang aneh itu. Dan mulai saat ini kekuatan dari Bos Kin Chen jelas akan menjadi semakin kuat. Dan cerita pun stop bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Dongwa ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.